Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, siapa ya? Siapa ya? Siapa? Hei, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya WD Channel. Dan saya kali ini mau mereview tempat ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi saya mau menyapa teman-teman dulu. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan. Pokoknya kalian jangan sakit-sakit ya. Pokoknya harus bahagia terus. Kalau bahagia itu mudah-mudahan didekatkan rezekinya ya, dijauhkan penyakitnya. Kalau bahagia itu apa itu namanya, bisa santai gitu pikirannya ya, jadi jauh dari penyakit. Oke teman-teman ya, ini saya datang ke sini sekitar jam 3 ya, ini jam 3 sore. Mudah-mudahan saya ntar malam di sini aman-aman saja teman-teman ya, soalnya saya baru datang aja auranya itu udah beda banget di tempat ini. Apalagi di sebelah sana kan ada sumber mata air ya, dikasih pancuran, jadi agak gimana gitu rasanya saya tadi waktu dekat sama itu.
Dan ini lokasinya sekarang saya lagi di kafe terbengkalai, teman-teman ya, yang ada di Magelang. Memang ngeri banget sih, bener-bener. Oke teman-teman, jadi langsung saja saya mau review pas siang hari ya. Pokoknya kalian yang terbaik, mantap, harus semangat. Oke teman-teman ya, ini saya udah mulai review tempat sini ya, waktu siang ini. Jadi ini ada jembatan ke arah kafenya mungkin ya ini. Dan ini tempat santai-santainya. Coba kita kesana. Ini dekat sama sungai teman-teman ya, itu dekat di jurang sana udah sungai itu. Ini dari jalan raya sekitar 100 meter teman-teman ya. Assalamualaikum. Jadi di sini itu dulunya kafe ya teman-teman, tapi udah tidak operasi sekitar 10 tahunan ya. Balik kita lihat ke sana teman-teman ya. Di sini bau asing ya. Santai-santai juga nih teman-teman. Tuh bangunannya atas sudah kayak gini teman-teman. Tapi katanya itu ini yang punya kafe ini ya, jadi udah pindah ke daerah kota Magelang ya. Ada pohon bambu juga banyak banget. Ini ada kolamnya, bekas kolam.
Sini nih, ada kayu apa ini, nggak tahu saya, besar banget ini bunganya. Blur ini kamera, nggak tahu kenapa padahal siang. Santai-santai ya di sini ya.
teman-teman ya, tadi saya udah bikin kopi dan ini kopinya, aduh malah tumpah teman-teman ya, masih panas banget ini. Ayo yang suka ngopi, ngopi bareng saya ya di tempat yang lumayan ya, nggak cuma lumayan ya, menurut saya mengerikan banget ini. Ayo ngopi dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, langsung saja ya, saya mau pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya WD Channel. Dan saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya, mendukung saya. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang ya. Dan jangan lupa pokoknya kalian harus bahagia. Kalau bahagia itu mudah-mudahan didekatkan rezekinya, dijauhkan dari penyakitnya ya. Terus yang sekarang posisi lagi sakit ya, mudah-mudahan langsung sembuh seketika juga, hari ini juga sembuh. Terus biar bisa nonton konten-konten saya ya. Terus saya jadinya semangat bikin kontennya ya. Pokoknya kalian harus bahagia dan jangan sakit-sakit ya teman-teman. Jadi kalau sehat itu pokoknya mau aktivitas apapun semangat. Kita sambil ngopi ini ya. Mantap ya. Oh iya teman-teman ya, jadi ini saya tadi berangkatnya dari sore jam 3 ya. Ini saya tadi berdiriin tenda sekitar jam 8 ya. Ini sekarang posisi sekitar jam 9 kayaknya. Saya juga belum lihat jam ya. Padahal masih sore teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jadi langsung saja saya mau sedikit bercerita histori tempat sini ya teman-teman. Jadi ini saya posisi di kafe terbengkalai teman-teman ya, yang ada di Magelang. Dan sekarang kafe ini tuh udah tutup sekitar, sampai sekarang sekitar 10 tahunan ya. Terus yang punya ini udah pindah di Magelang kota katanya tapi ya. Dan dulu kenapa, karena pindah ya, soalnya sering banget dulu ada sosok penampakan seorang nenek-nenek ya. Dan ini merinding saya ya, dan pocong sama kuntilanak ya. Tapi yang sering nongol itu di sini sosoknya nenek-nenek, mungkin yang bisa dibilang yang bau reksa tempat sini teman-teman, ketuanya mungkin bisa dibilang ketua gitu ya. Dan sampai saat ini masih sering muncul juga sosok nenek-nenek di tempat ini. Dan ini saya lokasinya juga nggak jauh dari anunya, dari apa, sungai itu lumayan dekat. Jadi kalau misal ada suara berbek atau bisik ya, itu suara sungai besar itu, Sungai Progo. Dan kalau dari jalan raya itu ya sekitar 100 meteran nih teman-teman ya. Kalau tempat warga itu ya lumayan jauh sih. Kita minum kopi lagi aja dulu nih, udah
ngopi. Ngopi dari siang sampai sekarang baru ngopi ini, teman-teman ya. Leher bagian belakang itu melinding-linding terus, nggak tahu kenapa. Tapi mudah-mudahan saya minta doanya, teman-teman ya, supaya saya di sini diberi kelancaran ya bikin kontennya. Oke teman-teman ya, jadi yang suka channel saya ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, biar saya tambah semangat terus bikin kontennya. Soalnya ditonton terus dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip pokoknya. Pokoknya kalian yang terbaik lah. Oke teman-teman, jadi cukup sekian saya cerita histori tempat ini. Saya mau ngabisin kopi dulu ya, ntar ketemu lagi pas saya mau masak. Ini saya mau masak terus saya juga mau tidur sini, teman-teman. Pokoknya saya dari jam 3 siang sore tadi saya udah sampai lokasi sini, dan mudah-mudahan saya bisa sampai besok, teman-teman ya. Jadi saksikan terus camping saya di kafe Terbengkalai ya. Oke, pokoknya kalian yang terbaik, mantap. Kaget saya, teman-teman ya. Tapi kayaknya ranting jatuh. Teman-teman ya, ini waktunya santap malam ya, dan ini saya udah lapar banget ya, soalnya dari jam 3 sampai sekarang ini baru makan ya. Oke, ayo kita makan mie apa adanya saja, teman-teman ya, pokoknya buat ganjil perut saja. Tapi ini mie-nya beda sama yang lain ya, pokoknya mantep banget lah. Ayo yang suka makan mie, ambil mie-nya terus dibikin makan bareng saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama, semoga jadi berkah. Amin. Ranting jatuh mungkin. Coba perhatikan teman-teman ya, apa yang ada di belakang saya.
Nah, saya mau menghabiskan mie ini. Ntar daripada durasinya panjangan ya, jadi saya skip dulu. Ntar ketemu lagi pas saya mau tidur. Ntar. Oh teman-teman ya, ini saya mau sedikit spill ya. Suasana di belakang tenda. Kolam bekas kolam. Bambu. Ini tenda saya. Akhirnya udah lega teman-teman ya. Dari jam 3 baru aja makan tadi ya. Soalnya mantep banget ini. Tapi agak ngantuk nih teman-teman ya. Jadi ini saya mau nyantai-nyantai dulu ya, sambil ngabisin rokok. Ntar ketemu lagi pas saya mau tidur saja ya. Jadi yang suka channel saya jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, biar saya tambah semangat lagi bikin kontennya. Oke, pokoknya kalian mantap lah. Oke teman-teman ya, ini udah malam, udah jam 11 malam ya. Saya udah capek banget soalnya dari tadi siang ya. Ini saya mau tidur aja. Mudah-mudahan ntar saya bisa bangun sekitar jam 12 atau jam 1 teman-teman ya, biar saya bisa eksplor tempat sini. Oke, jadi saya mau tidur aja. Oh ya, jadi apabila nanti ada apa penampakan atau apa gitu di belakang tenda atau di sekitar sini ya, jadi mohon bantuannya untuk mengecek-ngecek sekitar sini. Soalnya saya nggak tahu sih, tidur ini saya sepatu saya masukin aja biar nggak kemasukan binatang ya. Jadi kamera biar saya taruh di luar saja. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh teman-teman ya, ini udah jam 1, jadi saya udah mau eksplor tempat sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dalam eksplor saya itu saya diberi keselamatan ya. Soalnya udah banyak banget yang datang ke sini itu kesurupan teman-teman ya. Mudah-mudahan saya nggak terjadi kayak gitu ya. Jadi lancar bikin kontennya. Oke, ayo lanjut kita eksplor. Eksplor. Ini salah-salah terus ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman ya, saya ini udah mulai eksplor tempat sini ya. Mudah-mudahan aman. Dan itu lokasi belakang tenda. Kondisinya kayak gini. Dan suara airnya juga sampai sini ya. Oke, ayo kita eksekusi tempat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat ini udah 10 tahun ya. Terbengkalai kayak gini. Dan ini ruangan ke arah sana ya. Itu ada jembatannya juga arah ke bawah ini. Dan ini akses jalan ke tempat ini teman-teman ya. Itu jalannya. Mungkin dulunya itu bagus ini ya. Menurut saya indah tempatnya. Tapi setelah tidak kerawat ya. Jadi kayak gini tempatnya. Ini juga ngeri banget ya. Ini atasnya juga kayak gini. Itu atasnya kayak gitu. Saya takutnya ada ular teman-teman. Pohon bambunya. Ini saya waktu datang tadi penuh perjuangan tadi siang ya, soalnya jalannya agak becek, soalnya tadi gerimis sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai ngeri ini tempat sini. Ayo kita ke bawah nih bang. Hei, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, siapa ya, siapa ya, siapa? Hei, hei. Astagfirullahaladzim. Hei, hei. Apa ya? Apa ya? Halo? Astagfirullahaladzim. Tadi jelas banget ya. Kaget saya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Halo? Waduh. Ada apa-apa? Tadi saya apa cuma halu saja ya? Di sini loh. Itu juga ada ngeri banget itu. Ini pohonnya ngeri. Tadi saya melihat sosok kuntilanak ya. Kalau kena kamera, tapi mudah-mudahan kena kamera ya. Astaga.
Allah Akbar. Ini kaki saya deredok teman-teman ya. Lu, assalamualaikum. Ini ya kalau menurut saya yang paling ngeri sebenarnya malah di sini teman-teman ya. Di kamar mandi ini. Coba kita. Astagfirullahaladzim. Bola itu lah. Mana anak kecil itu kayak paket ya. Lu. Ini kondisi air. Mata airnya. Banyu airnya jernih banget ini. Dan ini saya di bawah pohon gede ini ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Wih, siapa ya? Ini kolam renang. Bukan kolam renang, kolam ikan ini. Mungkin buat santai-santai di sini. Kondisinya kayak gitu. Itu tenda saya masih di atas ya teman-teman. Tuh kelihatan kan dari sini. Coba teman-teman yang punya kelebihan IndiHome ya. Dilihat ada sosok apa di sini. Woi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lo. Kayak ada bayangan tadi di sana. Ada sosok. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Tadi keras banget ya. Assalamualaikum. Merinding saya teman-teman ya. Saya merinding, ini udah merinding teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya agak takutnya juga ini ambrol teman-teman ya, atas itu. Itu soalnya udah ambrol dan tinggal sedikit itu apanya yang buat penyangganya. Lu.
Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Assalamualaikum. Ada kelalawar. Kelalawar. Kaget satu mana. Halo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Halo. Ada apa tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ush. Lihat sosok teman-teman, lihat sosok ya. Astagfirullahaladzim. Woi, apa ya? Woi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Woi. Ngeri banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kaget saya teman-teman ya. Apa ya? Kayak ada yang ngikutin saya terus teman-teman ya. Kayak ada yang ngikutin saya terus ini. Tapi kalau saya arah ke belakang nggak ada ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Woi. Woi. Gerak sendiri. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Halo. Wih. Apa ya? Kayak ada sekelebat tadi ya. Di sini. Astagfirullahaladzim. Apa lu? Di kapan pun. Aduh. Aduh, ngeri banget ini. Duh.
Astagfirullahaladzim. Gak kuat saya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Tadi di situ saya melihat kayak sosok bayangan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini tanda saya teman-teman sampai terbang kayak gini ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini tanda saya teman-teman ya. Kok bisa kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Sampai kayak gini ya. Miring ini teman-teman ya. Gak tahu kenapa ya. Oh teman-teman ya. Oke. Jadi eksplor saya cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Ini saya udah gak kuat banget ini. Astagfirullahaladzim. Soalnya tadi emang di dalam ini ngeri banget.